Satu komplotan pencurian kendaraan bermotor berhasil diringkus oleh tim opsional Polsek 50. Dari tangan tersangka, polisi berhasil menyita sejumlah alat untuk membobol kunci kontak motor. Tersangka berinisial K berhasil diringkus berdasarkan pengembangan dari tersangka sebelumnya yang berhasil diringkus beberapa waktu yang lalu berinisial A. Polisi menangkap K yang sedang berada di rumahnya di Jalan Pepaya, Kecamatan Sukajadi. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita kunci pas yang telah dimodifikasi pada bagian ujung, serta satu linggis. Seorang tersangka lainnya yang berinisial T diketahui berhasil melarikan diri saat akan dilakukan penangkapan. Tersangka kini telah ditahan di sel Polsek 50. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Dan pada saat kita mengamankan K ini, kita melakukan penggerebekan, pelaku yang inisial T berhasil melarikan diri. Sampai saat sekarang masih kita lakukan pengejaran. Kemudian untuk perkara ini, pasal yang kita sangkakan adalah pasal 363 ayat 2 dengan ancaman 9 tahun penjara. Kemudian. Saat ini, polisi masih mengejar tersangka lainnya dengan identitas yang telah dikantongi polisi. Rico Krismon, cakelwa.com, melaporkan.